Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Anak di sebelah. Iya. Tanah ya? Iya. Aduh, gue ini udah miring banget, Pak. Udah begini. Tuh juga, apa ya, ini biliknya udah bolong-bolong. Udah dilapisin sama karung. Udah pada bocor itu. Kalau hujan berarti masuk nih, Pak? Masuk. Air begini kemarin, Nge. Ikan lewat juga. Iya. Tikus. Iya. Ini pondasinya udah nggak kuat lagi sih, ya nggak sih? Iya. Ini kan? Wah, tanahnya. Pintu dapur juga miring kayak gitu. Iya, lihat aja di sini. Boleh saya lihat, Pak? Ya, boleh. Dapur. Bentar ya, Bu. Bentar ya, Kak. Oh, kalau ini kamar berarti ada dua. Iya, ini kamar dua. Siapa? Ini kamar Ibu. Ibu. Oh. Iya. Bocor, lentengnya pada sini, Pak. Pada bolong. Iya, itu bolongnya ya, besar banget tingginya. Tuh. Iya, bocor. Kalau hujan bocor nih, kalau hujan begini banjir. Oh, kalau hujan tuh banjir. Iya, banjir. Ya. Paling tinggi pernah banjir itu semana? Segini lagi kemarin tuh. Lagi. Ini mau tahun baru tuh yang hujan oh, yang besar. Baru ya, itu. Besar. Aduh, hujan. Allah, ini juga udah pada propos. Nah, iya nih, ini juga pada, tuh kayak gini. Pada copot ininya gitu. Oh, udah pada iya benar tuh. Udah pada patah. Copot ininya kayak. Udah ngeri, paling kayak masak doang di sini. Masak di sini. Ini ketemu lu, Kang? Iya. Ih, susah banget. Kang, lepas, Kang. Ya. Kambing. Aduh, jagain dong. Sini. Ih, aduh, berjatuh. Aduh. Ini, Pak. Aduh. Sikit lagi, Pak. Ya. Ayo. Aduh. Jatuh kejedot lagi. Siapa yang naruh bambu di sini? Nurut. Kang, ya Kang ini, akan ikut dulu saya pegang beneran, Kang. Ya. Gak gampang ya kalau ngerawat kambing ya, Pak ya. Kalau kabur repot juga ya. Iya, repot. Berarti salah satu resikonya kalau lepas lari. Ada pernah kehilangan kambing karena kabur tadi nggak?
Pernah. Nggak kekejar? Enggak. Siapa yang ganti itu? Gimana nyari? Cari. Dicari? Sampai ketemu. Lama nyarinya? Iya. Sampai harian, seharian. Capek ya Kang ya, kerja begini ya? Iya. Ayo ikat lagi Kang. Bapak bersihin kotoran? Iya. Bau atau Pak? Tiap hari begini? Ya gimana, udah pekerjaan. Kadang-kadang kalau orang lain kan hari gini milih pekerjaan tuh jangankan bersihin kandang kambing, yang jelas-jelas sudah enak aja banyak yang males. Walah, Kang mah semangat ya. Ini diapain aja, disapuin aja? Iya, sapuin. Coba. Kang, saya keluar ya, Kang? Iya, nggak kuat? Iya. Nggak kuat, ini. Iya kan? Hati. Tadi udah serem sebetulnya kondisi rumahnya. Jadi kalau misalnya ibu biasa di sini, terus kalau anak di sebelah. Iya. Di rumah aja. Tolong aduh repot-repot sekali. Cukup lah ini Bu, kalau buat rame-rame ya, insya Allah cukup. Tapi makannya seadanya ya Teh ya, nggak apa-apa ya. Nasinya Bapak dulu, kepala keluarga. Ya, punya dulu. Terus Pak Katim. Sebentar, jadi Pak Katim ini tuh kakaknya Pak Karmin ya? Iya. Udah ketemu dari tadi, cuma saya belum sempat tegur. Habis makan kita langsung pulang aja, besok pagi kita lagi ya. Udah malam, Pak. Udah malam, Teh. Nginep aja di sini. Nginep aja di sini. Emang boleh? Boleh. Udah malam pulang. Udah malam. Kan jauh, Teh. Kalau di perjalanan ada apa-apa gimana? Cuaca juga lagi jelek banget. Iya, cuacanya kayak gini. Mending nginep aja deh, Teh, Bang, di sini. Aku tidur di mana nih? Bareng-bareng aja di sini. Oh, paling aku sama Ibu. Bawa aja ya. Beda kamar ya. Iya, paling ada kamar tuh di depan aja. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini ngerepotin apa enggak? Iya, enggak apa-apa. Karena kan uangnya itu banyak, kalau kita masuk di sini jadi repot enggak, Bu? Enggak apa-apa, enggak sama sekali. Bener nih. Iya, Bang. Saya kalau tidur ngorok loh. Enggak apa-apa, gitu.